Aktivitas keseharian Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, membutuhkan fisik yang kuat dan tubuh yang bugar. Menyempatkan diri berolahraga menjadi kunci utama Ketua Umum Partai Gerindra ini dalam menjaga kebugaran untuk menjalankan tugas negara. Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan 366 mahasiswa yang akan melanjutkan studi S2 dan S3 ke universitas luar dan dalam negeri melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Saya tuh berusaha selalu olahraga. Jadi olahraga itu sangat penting. Olahraga menurunkan stres, olahraga memelihara kebugaran. Ya. Jadi saya titip sama yang muda-muda seperti kalian, kalian pinter-pinter, jangan lupa jaga fisik kalian. Jaga fisik kalian artinya adalah ingat dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat. Para mahasiswa juga diingatkan untuk selalu disiplin dalam menuntut ilmu dan bekerja keras serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan.